Bersama saya Cikgu Zul dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Baiklah. Kita di tema 7, tajuk pertanian dan peternakan di unit 19, hargailah pokok. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara. Baiklah, murid-murid diminta melihat latihan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu pada muka surat 45, 46, 47, 48 dan juga 49. Baiklah, mari kita lakukan aktiviti ini dan berbincang bersama-sama. Ini adalah buku aktiviti pada muka surat 45. Di sini terdapat dialog. Okey. Mari kita lengkapkan dialog ini, kemudian kita isi jawapan bersama-sama. Okey. Selamat pagi, Arif. Mengapakah pakcik kamu memasang jaring hitam itu? Okey. Balas pada Arif. Selamat pagi, Noli. Pakcik saya memasang jaring hitam itu untuk di sini ada gambar otak. Maknanya di sini adalah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi yang kamu kena berfikir. Okey, bagi jawapan cikgu, cikgu masukkan. Kenapa? Ia adalah untuk melindungi tanaman dan mengawal pencahayaan matahari yang panas. Kemudian, apakah sebabnya pokok-pokok itu disembur air setiap masa? Kenapa pokok tu kena sembur air? Okey, balas Arif. Pokok-pokok itu disembur air setiap masa agar dapat membekalkan air yang secukupnya untuk penumbuhbesaran tanaman itu. Ia juga adalah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, baik, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Muka surat 46. Lengkapkan dialog juga berdasarkan gambar. Di sini dia ada pertanyaan. Di sini juga di atas ini ada gambar tanaman pokok. Baiklah, kita tengok. Dialog pertama, pokok bunga kamu cantik. Apakah bunga yang kamu tanam? Di sini ada gambar jenis-jenis pokok yang dia tanam, kawan dia tanam. Baiklah. Kamu balik, ambil balik bunga yang ditanam, yang tukar kamu ini kepada saya. Bunga yang saya tanam ialah bunga rus, bunga melo, bunga lili dan juga bunga kemboja. Masukkan jawapan. Kemudian dialog yang seterusnya, apakah yang kamu lakukan pada waktu petang? Apa yang dilakukan pada waktu petang ini? Baiklah, saya menyiram semua pokok bunga ini pada waktu petang. Sini ada gambar dia. Dia sedang apa? Sedang menyiram pokok. Dia tanya soalan, kamu lihat balik. Kat sini ada gambar rajah. Jadi kaitkan apa aktiviti yang dilakukan. Kemudian nombor 3, apakah yang kamu lakukan terhadap rumput yang tumbuh itu? Di sini kat tepi ni ada rumput-rumput kecil, rumput-rumput liar. Okey, apa yang dilakukan? Okey, saya akan mencabut dan membersihkan rumput yang tumbuh pada tanaman bunga itu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 47, iaitu baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawanan. Perkataan berlawanan ini apa? Iaitu perkataan akronim, antonim, maksud saya antonim. Perkataan berlawanan, contoh lelaki, perempuan, cantik, bodoh. Okey, baiklah, kita pergi kepada petikan kegemaran yang baik. Okey, Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah memponzaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Okey, di sini ada perkataan berlawanan. Di sini ada
menanam. Apakah perkataan yang sesuai untuk perkataan berlawanan bagi menanam? Menanam, berlawanan kita gali balik. Okey, hadapan. Mesti murid-murid tahu kan? Hadapan berlawan dia, berlawanan adalah belakang. Okey, harum. Kalau wangi ataupun harum, mestilah busuk, berlawanan. Gembira, kamu seronok. Kemudian berlawanannya adalah mempunyai perasaan yang sedih. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Muka surat 48. Okey. Baca dan fahami dan catatkan maklumat. Di sini ada berikan petikan. Okey, sebelah ni adalah persoalan yang perlu kamu jawab. Okey, baik. Mari kita baca sama-sama dan cari jawapannya. Baiklah, ulam pembuka selera. Rizal tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizal mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longkokan ulam itu, diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Antara ulam yang dijual ialah pucuk beka. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk beka ini boleh dimakan bersama dengan budu. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Oleh orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Baiklah, petikan ini menceritakan tentang penjualan dia, hasil penjualan dia, apa yang dia jual dekat gerai dia. Okey, mari kita lihat aktiviti yang sebelah ni. Cara jualan. Okey, apakah cara jualan yang dilakukan oleh Rizan? Yang pertama dilakukan di tepi jalan. Dia jual di tepi jalan. Ini jawapan dia, tepi jalan. Kemudian nombor dua, apa yang cara jualan yang dibuat? Iaitu di hadapan longgokkan ulam itu diletakkan nama ulam. Kat sini ada tulis. Dekat buku kamu boleh nampak petai, ada tulis kat sini. Dia ada tulis jantung pisang, pucuk ubi. Okey. Kemudian yang ketiga, cara jualan apa yang dibuat? Okey. Di hadapan longgokkan ulam itu juga diletakkan cara masakannya. Cara masak-masak kat sini. Cara nak masak ulam. Siap ada buku lagi kat situ. Okey, kemudian kita pergi pada soalan seterusnya. Jenis ulam dan cara masakan. Macam mana nak masak? Yang pertama, pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Nampak? Ini jawapannya yang tadi. Boleh dimakan bersama dengan budu. Direbus. Kemudian, kita pergi pada jering. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Ni kat sini ada jawapan dia. Okey, masukkan saja. Kemudian satu lagi. Apa dia? Petai boleh direbus dan dijadikan petai jeruk. Okey. Seterusnya, cara wang itu dibelanjakan. Okey, cara dia. Mari kita lihat jawapan dia. Okey, wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Okey, yang kedua. Okey, dia menyimpan wangnya di dalam bank. Baik. Ini adalah contoh jawapan yang cikgu bincangkan. Kamu boleh masukkan di dalam buku aktiviti. Fahami dan catatkan maklumat ini. Kemudian kita pergi kepada apakah maksud perkataan berlawanan. Okey, perkataan berlawanan atau antonim ialah kata yang berlawanan maksudnya. Contoh, lelaki, perempuan. Bersih lawan dia adalah kotor. Muda lawan dia adalah tua. Pandai lawan dia adalah bodoh. Okey, kemudian antonim ialah perhubungan di antara kata-kata yang menunjukkan unsur keberlawanan
makna atau pertentangan makna. Maksudnya berlawanan. Okay, kita tengok contoh. Ini ada contoh. Perempuan berlawanan adalah lelaki. Kemudian tua berlawanannya adalah muda. Muda berlawanan adalah tua. Okey. Kemudian di sebelah gambar kiri adalah kotor dan di sebelah kanan adalah bersih. Berlawanan kotor berlawan adalah bersih. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.